Ini guys, kita pagi ini kita menyempro, begini caranya. Nah, ini yang sudah keras. Kalau ini kami menyempro, kasih banyak fungsidanya untuk menghindari busuk. Yang ini, yang begini-begini, kuning merah-merah, kuning-kuning ini, dikasih banyak fungsidanya. Jadi penyemprotan daun bawang ini sungguh sekali guys. Tapi dikasih banyak fungsida karena di sini rentan dengan busuk karena curah hujan tinggi. Kalau yang sudah besar begini agak di agak ditebalkan pelan-pelan, dikasih banyak fungsidanya. Ini baru umur seminggu guys, jadi hanya lari-lari saja. Ini dari buku saja. Ini guys, kita ini baru umur sebulan. Insyaallah sebulan setengah lagi ini sudah panen. Tiga, oke. Okay. Si banyak guys yo. Ini yang begini-begini guys, harus dikasih banyak pusidanya yang sudah kuning-kuning begini, itu gejala busuk. Karena di sini di Pulau Guru ini terutama daerah ini curah hujannya tinggi, jadi harus diperbanyak fungsida. Tangguh dulu.
Sudah. Caranya mencampur obat herbisidanya, pertama kita kasih masuk. Kalau sudah parah bisa dikasih masuk 10 sendok. Kalau dia tidak parah bisa 5. 2. 3. 4. Kalau pusida itu kalau musim hujan guys dikasih banyak tidak apa-apa. Kalau dia sampai putih diaduk. Guys. Kemudian kita kasih masuk pusida sistemik, kita pakai anti germen. Kita kasih masuk 20 ml saja. Ini kan 10 ml satu ini. Ini supaya dia tahan karena di sini musim hujan. Jadi ini yang membuat tahan pusidanya sampai 1 minggu. Kemudian kita jangan lupa kita kasih masuk ini, kasih masuk, kita pakai Haikal, pakai kalsium untuk menghindari bercak-bercak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih masuk 5. Kemudian jangan lupa ini guys, karena sini apa musim hujan, jadi kita pakai anti busuk. Nah, kita kasih masuk 10 ml saja. Satu tutup. Ini kita pakai Domolis. Ini untuk kutu. Kemudian ini perekat. Perekat kita kasih masuk 3 tutup supaya kemudian diaduk. Diaduk sampai dia rata. Tercampur betul. Tercampur betul. Baru kita kasih masuk semprot. Kita pakai semprot manual Malaysia. Manual Malaysia 16 liter guys. Kalau yang ini cas. Ini cas. Ini kita pakai Swan. Ini untuk cas. Ini khusus untuk rumput. Untuk racun. Nah, demikian guys. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.